Baik, selamat malam teman-teman semuanya. Kita kali ini akan memberikan tutorial membuat masker hanya dengan mesin tipikal Hexpeed. Tipikal Hexpeed, iya. Oke, kita awali dengan ini, apa itu? Nah, dengan kain ini, masker kain. Awalnya kita bentuk polanya dulu ya, seperti ini polanya. Polanya seperti ini. Jadi kita bikin 4 potongan seperti ini, lalu disambung. Disambung dulu pertama, ini jahitan pertama. Lalu dijahit lagi jahitan kedua ini biar rapi. Lalu setelah sudah ada 2 pasang ini ya, 2 pasang, dan kita gabungkan, kita jahit bagian atas dulu, yang mana atas itu lebih runcing. Oke, kita ikuti ya proses jahitnya. Kalau atasnya sudah, kita jahit bagian bawah, tapi ini nanti kita kasih lubang bagian yang tidak kita jahit selebar 2 cm. Ini ya. Lalu kita kasih jarak 2 cm untuk nanti dibalik ya. Bagian luar kita balik. Kalau sudah sisi atas bawahnya, kita pasang elastisnya. Nih, bagian dalam. Kan seperti ini kan, kita masukkan ke dalam. Nah, seperti ini kita jahit. Bagian satunya lagi juga kita kasih elastis. Kita ambil bagian dalamnya. Nah, ini ya, kita talikan. Ini model hijab ya. Kalau sudah
kita buka dan kita ambil lewat sini. Kita apa itu namanya? Kita balik bagian yang dalam tadi kita keluarkan lewat lubang 2 cm atau 3 cm itu tadi ya. Kekecilan ini lubangnya. Nah, ini sudah kita balik. Lalu kita jahit untuk bagian pojok, kita cukil ini, kita keluarkan biar kelihatan pojoknya. Oke, lalu kita jahit putar ya, semuanya kita jahit bagian pinggirnya. Oke, sudah jadi ini teman-teman. Tampilannya seperti ini. Nah. Oke.